MC65. Alat ini telah digunakan oleh berbagai macam industri. Biasanya membuat sebuah meja, kursi, atau pagar, guys. Mesin yang satu ini berasal dari Spanyol. Stabilitas dan daya tahan pun terjamin pada seluruh konstruksi. Alat ini dapat dengan mudah membuat pagar yang penuh lengkungan ataupun yang lainnya, guys. Mesin ini masih menjadi mesin terbaik di pasaran tuh. Mesin selotip. Untuk membuat sebuah garis pada lapangan olahraga, tentunya tak mungkin dilakukan dengan tangan kosong kan, guys? Yah, alat ini akhirnya ditemukan. Mesin ini mempunyai dua kegunaan. Pertama, meluruskan atau membentuk lengkungan garis. Dan kedua, tentu menempelkan selotip untuk mempermudah pekerjaan kan, guys? Dalam membuat lingkaran, seseorang memegang rel logam untuk memastikan pergerakannya. Dan yang satu lagi, tentu mendorong alat tersebut, guys. Untuk pengencatan, menggunakan roller khusus cat lapangan. Air pemotong. Alat ini diciptakan karena terinspirasi dari sebuah proses erosi. Orang-orang memperhatikan jika air dapat merusak tanah, bahkan batu, guys. Kemudian mereka bereksperimen untuk menciptakan alat ini. Campuran air ditambah beberapa bahan, dan mereka keluar dengan kecepatan sangat tinggi. Nah, kalau yang ini, para pekerja mencoba membuat lubang pada bola besi tuh, guys. Biliard komputer. Orang-orang modern semakin banyak menggunakan perangkat yang mempermudah dalam masa belajar mereka. Contoh saja yang satu ini, guys. Papan biliar yang satu ini dapat memandu pemain layaknya di game tuh, guys. Yang pasti, alat ini sangat berguna bagi pemula yang belum terlalu percaya diri saat bermain, guys. Perangkat mampu menentukan kemana arah bola itu pergi setelah ditembakkan. Mesin laser. Mesin ini digunakan untuk membuat tulisan ataupun pola pada logam, guys. Dalam dunia modern, pasti alat ini sering digunakan, kan? Laser tersebut dikendalikan oleh sebuah komputer untuk membuat sebuah model. Ya udah kawan, itu tadi pembahasan dari dosen Anyar. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini. Oke, gunrek.